Hai, Assalamualaikum, Salam sejahtera, selamat datang ke Informatif. Baik, hari ni kita just nak buat, so kita masih lagi dalam lockdown. So saya kebetulan parking di padang di hadapan rumah, so rumah kat sana. So kita ambil sikit ruang kat sini. Saya nak pasangkan tap ini, kemudian kita balik ke rumah lah. So saya hanya seorang saja hari ni. So apa yang kita akan buat, kita akan memasangkan awning untuk kali ini. Kita akan buat untuk Prodo Viva yang ada kat belakang saya ni. So so untuk pasangkan benda ni, kita kena ada roof rack. Okey, untuk memasangkan ini kita kena ada roof rack. So ini kita dah pasangkan roof rack untuk Viva ni. Apa-apa kereta saja pun boleh. Janji kita ada roof rack yang macam ni. Okey, untuk yang kita akan review adalah size ni. Ini adalah kita punya awning atau lebih dikenali dengan nama tap. Tap ya, TARP. So size dia adalah 3x4 meter. So kita kena ada kabel tie, tapi yang ini agak kecil lah, sepatutnya lagi besar. So ini dia punya stand. Yang ini beri asingan ya, ini asing. Untuk link barang-barang ni ada dekat description, kecuali batang ni. So ini adalah batang untuk cat, batang untuk mengecat lah. So ini boleh beli kat hardware mana-mana. So ini boleh dapat online. Yang ini mana-mana boleh dapat. So ini pun online. Link saya letak kat description. So saya akan pasang pada Viva ini ya. Nanti kita akan buat video pemasangannya dan saya akan tunjukkan anda dia punya finishing. Okey, awning kita ni dah siap dah. So kita hanya gunakan dua tiang. Tiang ni 2 meter eh. 2 meter atau sama dengan 6 kaki. Dua tiang. So untuk set tap ni dah, dia datang dengan dua tali. 6 tali eh. Ini satu kita pakai. So ini lagi satu. So lagi 4 tali kita tak pakai. So kalau nak pakai pun boleh pakai. So dia juga datang dengan tiang ni, pemacak. Yang ni pun 6. 6 pemacak, 6 tali dan 1 tap. So ini kalau dari bawah lah, daripada bawah dalam. So kita kena ada tiang satu tengah lagi untuk bagi dia sentiasa tinggi. So itu nanti kita ambil sebentar. Okey, yang ni tiang kamera kita dah masukkan. Ya, tiang kamera ni. So kita buat dia jadi tinggi lah. So size tap ni 3 meter kali 4 meter. 3 meter adalah yang kita ikat pada Viva ni. Kemudian yang panjang tu adalah 4 meter. 3 kali 4 meter. So kalau kita tengok daripada tepi dia macam ni lah. Okey lah, ada tempat untuk berlindung lah at least. Kalau hujan, panas. So kalau dekat Viva ni pun kita boleh ubahkan dekat sini. So kita duduk dalam kereta pun tak panas jugalah. So kita ada satu layer lagi heat protection lah dekat atas tu. So kalau kita tengok angin hari ni pun agak kuat. Tapi kita punya awning atau tap ni boleh tahan ya angin, sebab dia tak menahan angin, dia
angin boleh lalu lah di bawah dia. So far so good. Bagus. Okey, mungkin dari masa ke semasa kita juga akan upgrade. So kita akan update jugalah apa yang ya kita buat. So kalau tengokkan dari sini setup ni, kita tak perlu ada setup awning yang kekal kat kereta. So bila kita perlu, kita akan pull out lah. So kadang-kadang kita tak boleh kemah dekat kereta, jadi kita kena pergi jauh. Jadi tap ni boleh digunakan sebagai kita punya atap kepada kemah pun boleh. So ini ada pemandangan daripada dalam kereta. So kalau let's say hujan pun, kita still boleh keluar daripada kereta lah. Ke bawah ni pun kita boleh pasang kemah kalau kita nak kan. So kita boleh pasang kemah. So hujan pun kita ada kereta, kita ada kemah juga untuk support kita punya percutian. So kita tunggulah kita habis lockdown ni, kita akan first kali kita nak buat, kita nak pergi outdoor bawa semua. Kalau van saya sempat siap, saya pakai van. Kalau tak ada, saya pakai Viva ni lah. Untuk tiang cat ni, so far saya beli ni yang jenis stainless steel. So kita ikat kebetai macam ni ya, kebetai yang tap ni pun kita pakai kebetai juga. So memudahkan lah. So panjang ni lebih kurang 10 kaki. Tak nampak. Oh yeah. So ini kita letak description jugalah, di ruangan description untuk kita punya awning setup. Okay, kita baru je ubah setup. Okay, kita guna yang sini tiang yang lagi satu, yang dua. Okey, jadi tiang yang kita gunakan, kita menggunakan 4 tiang kali ini. So tiang yang ini adalah tiang yang sama, tiang 2 meter, tapi kita telah pendekkan dia. Kita buang satu besi tu. Jadi mana kita menggunakan 4 tiang tu. Okey, tiang yang di tengah ni, iaitu tiang 2 meter atau 6 kaki. So tiang yang kecil tu kita pendekkan kepada lebih kurang dalam 5 kaki macam tu lah. So saya lebih suka setup ini. So sebab dekat tengah-tengah dia tak ada tiang, dan apabila tak ada tiang, yang bagusnya bila kita nak berkemah atau nak buat aktiviti di bawah kemah tu, maka lebih cantik lah ya. So insyaAllah kita akan pakai setup ini jika kita dah habis lockdown ni, bila kita pergi berkemping kat luar, dan kita akan memakai setup yang inilah. Terima kasih kerana menonton video informatif, dan kami berharap anda suka dengan video ini, dan video ini dapat membantu anda yang mungkin tengah mencari idea untuk membuat awning kereta mereka lah. Okey, sampai jumpa lagi di next video. Kita doakan supaya COVID-19 ni cepat pergi dan kita boleh beraktiviti seperti sedia kala, seperti tak adanya COVID sekarang ni. Itu saja daripada saya, Fazli Informatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Stay safe, stay strong.